Waduh, kalau ngomong kayak gini ya nggak enak nih. Izin buka. Masker boleh? Tapi yang mana udah ini kan? Sudah, saya udah tadi udah cuci tangan. Pokoknya udah apa namanya tes kesehatan juga kemarin dulu udah. Yang mana gitu lah. Terlepas aja ya. Oke. Mas, kenalin dong siapa nih? Katanya anak UPN juga. Iya. Angkatan berapa? 2009. Oh, 2009. Jurusan? Ilmu komunikasi. Ilmu sama dong dengan sama saya. Tapi jaraknya lain. Iya, saya juga komunikasi 2005 di konsentrasi jurnalistik. Berarti ini kita semuanya UPN. Kalau Mas Ulis? Aduh, malu saya. Mungkin saya masuk belum lahir ini. Senior gitu loh. 84, geologi. Oh, geologi. Dulu belum ada informatika. Oh, kamu masih di Ketandan sama di Babasari. Waduh, ini berarti orang-orang yang luar biasa ya. Tapi ini setahu saya nih, Yudi ini yang di Jogja tuh siapa sih yang gak kenal Yudi? CEO Kopi Kreatif. Waduh. Tapi kenal juga kan sama Mas Ulis? Tahu. Makanya mau invest. Wow, mau invest juga nih. Invest, siapa tahu Yudi bisa muterin doang. Oke, nah Mas Ulis dan juga Yudi ini kan kebetulan banget nih. Prada, mahasiswa baru, ini kan pada masuk nih. Apa Prada? Prada itu prajurit muda. Jadi yang ada di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, mereka ini pada masuk di UPN, ada beberapa jalur juga. Nah, ini kan orang-orang hebat juga nih di UPN. Kita nanti bakal ngobrol, bakal sharing juga tentang pengalaman-pengalaman yang sudah apa ya, sudah banyak makan garam gitu kan. Nah, kalau Mas Yudi terlebih dahulu nih, Mas Yudi nih, yang CEO dari Kopi Kreatif. Berarti tahun berapa tadi masuknya? Masuknya 2009, ilmu komunikasi, ambil konsentrasi public relation. Lulusnya 2012. Bisa diceritain nggak sedikit kuliah waktu itu seperti apa? Okay. Kuliah dulu sebenarnya pada umumnya sih normal gitu. Cuma memang di 2010 kan saya memang sudah tidak dikasih bulanan oleh orang tua. Oh, kos dari mana sih? Apa? Aslinya dari mana kok kos? Aslinya dari Palembang, Mas. Aslinya dari Palembang, Mas. Jadi memang ngerantau di Palembang gitu sebenarnya emang kuliah sambil kerja juga, Mbak. Kerja juga di beberapa hari juga sebenarnya di kampus dua kan. Cuma memang pada waktu itu saya antara magang sama skripsi itu digabung. Jadi lulusnya yang pertama kali. Waduh, berarti keluar juga nih? Enggak, 3,34. 3,34. Oke. Okay. Kiriman duit enggak lancar. Ini si Yudi berarti dulu kuliah sambil kerja. Luar biasa. Bagaimana di dengan Mas Ulis? Zaman-zaman dulu gimana Mas bisa diceritain? Kalau saya kan asli Jogja, orang tua Jogja. Jadi kiriman enggak pernah telat, tapi enggak dapat uang makan sama makan dulu gitu ya. 84 itu dulu saya kuliahnya masih di Ketandan ada. Kemudian di Babatsari itu kadang-kadang ada lab di Babatsari. Condong catur belum jadi gitu ya. Kadang-kadang jalan kaki dari rumah ke Ketandan. Kalau naik motor kan sama kakak saya kan kayak semua nih. Tapi nanti dulu nih, lulusnya tepat juga gak? Ini kan 3 tahun sekian bulan. Saya itu jujur-jujuran. Kebetulan ya, saya 84 masuk, lulus 90. Zaman dulu itu 5,5 tahun itu luar biasa. 5,5 tahun? Dan saya lulusnya itu wisudanya bareng sama angkatan 83, kakak kelas saya. Oke. Karena dulu ada peralihan, jadi kalau 84 itu zaman dulu ya, misalnya mata kuliahnya ada 6 gitu. Ada nilai E1, ngulang semuanya setahun gitu. Nah kalau habis itu kan 85 udah ada SKS. Jadi kasihan nih 83 sama 84, ini peralihan di 83 ini. Akhirnya saya lulus termasuk ya dari 300 mahasiswa waktu itu, saya termasuk 60 orang yang lancar-lancar aja. Kalau pinter sih enggak, ini cerdas ya. Pinter sih enggak, cerdas sih iya, lancar-lancar aja tapi ya. Iya, lancar. Tapi kan hebat nih, sekarang udah deputi SKK Migas gitu Pak. Tapi dari geologi, SKK Migas ini kan kayaknya sesuai gitu ya. Kalau ini beda, dari komunikasi sekarang ngomongin bisnis. Iya sih, Mbak. Mas Ulis gimana nih? Makanya saya tuh kan mau investasi sama Yudi nih. Yudi ini ngawur, kendel tapi hebat. Jadi saya kan konsisten nih, masuk geologi, nanti kerja juga di tentang geologi atau dunia. Jadi kan saya takut nih, ntar duit dari mana. Jadi saya konsisten di situ. Nah, karena sekarang ini ya lika-likunya kerja itu kan, dulu pegawai negeri itu gaji berapa sih? 80 ribu. Jaman dulu 80 ribu udah berapa juta? Kalau 80 ribu sekarang paling sekitar 2 juta rupiah. Jadi pegawai negeri susah. Akhirnya saya pindah dari pegawai negeri jadi ke BP Migas pada saat itu. Jadi udah meningkat, makanya
ya di situ staff, saya masuk staff sampai akhirnya sampai hari ini saya jadi deputi. Dapat dua deputi malah, satu deputi dukungan bisnis, karena bisnisnya di oil and gas, ya kita harus mendukung bisnis oil and gas. Yang kedua, deputi pengadaan, jadi apapun apa namanya pengadaan di oil and gas, mulai dari sekrup sampai rig yang offshore, onshore itu kita yang capek berat. Makanya hari ini kita ngobrol-ngobrol ya. Ini mungkin juga buat Prada ini kan bisa jadi satu gambaran juga yang bisa menginspirasi juga ya. Mungkin yang udah memilih dari jurusan geologi bisa jadi nih nanti jadi anak buahnya Mas Louis. Nah ini Yudi nih luar biasa sekali. Kamu dari komunikasi, konsentrasinya public relation. Terus sekarang kamu lebih ke entrepreneur, lebih ke bisnis juga. Tapi kalau nggak salah, dulu juga sempat kerja di media juga ya. Dan akhirnya bagaimana aja bisa banting setir seperti itu? Sebenarnya kalau dulu kerja di media kan memang nggak lama, Mbak. Yang lain saya di Mtek Group. Itu jabatan terakhir, head of sales. Apa itu Mtek tuh? Lama Kota Teknologi, Mbak. Okay. Itu holdingnya SCTV, Indosiar, dan teman-temannya. Jadi memang saya di head of sales-nya karir.com. Nah, karir.com-nya sendiri 2015 itu tutup, lay off. Jadi dirumahkan lah perusahaannya. Jadi pada waktu itu ada pilihan sebenarnya, Pak. Mau melanjutkan kerja di Jakarta atau mau ngambil pesangonnya. Saya pilih pesangon. Itu di tahun berapa? 2015, 2014 bulan Desember, mau 2015. Nah, jadi tepat di 2015 itu saya memutuskan udah capek deh untuk kerja di Jakarta, saya mau di Jogja aja gitu. Jadi di tahun itu, singkat ceritanya, saya melihat peluang pada waktu 2014-2015 itu kan industri komoditi kopi sudah mulai mau in, tidak seperti yang sekarang ya, sudah mau in. Saya ambil peluang bahwa saya melihat teman saya itu wanita mbak, tapi dia tidak bisa minum kopi, tapi senang dengan aromanya mas. Oh, baunya. Baunya doang, jadi bagi terus. Gelang kopi. Gelang kopi. Jadi salah satu produksinya dari kopi. Salah satu produksinya itu aksesoris dari biji kopi asli. Kopi asli. Kopi asli yang sudah di roasting gitu. Nah, jadi singkat ceritanya bagaimana sih orang itu bisa menikmati aroma kopi tapi tanpa harus diminum. Sesimpel itu pada waktu 2015 gitu. Berkembang namanya gelang kopi 2015 gitu. Modalnya sebenarnya dana pribadi, jadi tidak ada pinjaman dengan siapa-siapa. Orang tua juga nggak ada ambil bagian di situ? Nggak mendukung, karena kan memang basically dari keluarga itu di pendidikan sama di pemerintah. Jadi memang ya harus jadi seperti mereka lah. Makanya saya sekolah lanjutannya di ilmu pemerintahan. Oke. Modal awal waktu itu berapa? Kalau modal awal sih sebenarnya itu cukup murah sekali mas. Sekarang 500 ribu. 500 ribu? Berapa? 2015. Lama, ya? Tapi kalau saya baca-baca ini omsetnya lumayan loh, nggak cuma ratusan juta, tapi miliaran ya nggak sih? Kalau sebelum COVID, dalam sebelum COVID itu di 1,8 sampai 1,9 M per hari. Per bulan. Aduh, nggak bayangin ya. Nggak bayangin loh duit segitu. Oke, tapi ini Prada-Prada bisa ya mengikuti jejak kamu gitu ya? Sangat-sangat bisa dengan era yang sekarang itu sangat bisa sekali sebenarnya. Karena kan kemudahan informasi dan teknologi itu kan bisa saling mendukung. Nah, Mas Louis, tentunya kalau kita melihat kondisi seperti saat ini kan banyak sekali ya tantangan-tantangan yang memang harus dihadapi. Ini khususnya kalau di dunia kerja, di industri minyak dan gas itu seperti apa sih? Silakan Mbak. Oke. Saya apokat, Mbak. Makasih. Ya, sambil diminum juga enggak apa-apa. Ini ada fans juga. Udah serak sama. Ya, gimana nih Mas Louis nih? Ya, kalau saya kan lain nama Yudi ya. Kalau Yudi kan memang benar-benar dia independen ya. Kalau saya kan masih ikut maksudnya saya dari pegawai pemerintah. Dan di oil and gas ini kan kondisi COVID ini kan sehari pun tidak boleh berhenti itu kegiatan oil and gas di lapangan. Misalnya ngebor ya terus 24 jam. Kemudian produksi migas juga boleh berhenti. Kalau itu berhenti, nggak akan ada listrik, nggak akan ada pesawat terbang, nggak akan ada kendaraan jalan. Jadi memang 24 jam. Memang kondisi COVID ini yang tadinya misalnya target kita produksinya 710 ribu, jadi agak berkurang. Karena memang crew change di daerah lokasi di lapangan kan nggak butuh misalnya di Papua. Kan butuh crew change harus COVID, di PCR, segala macam. Jadi memang panjang. Jadi, kalau tadi apa? Prada. Prada itu apa sih? Prajurit muda. Nah, ya prajurit mudanya. Adik-adik kita ini, nah dalam hal nanti kalau misalnya kuliah itu ya
selain cerdas, jangan bekerja keras. Kalau keras itu yang kuli-kuli itu. Tapi memang beda ya kondisi saat kita kuliah dengan kita benar-benar pada saat terjun di dunia kerja. Emang benar kalau kita kerja di Jakarta, Jakarta itu keras gitu. Nah itu. Ya, jadi harus kuat siap mental juga. Siap mental juga. Dan kalau bisa dididik pada saat adik-adik ini nanti masuk kuliah itu bikin jaringan networking. Okay. Jadi kalau lah nggak cuma misalnya di informatika aja, kalau saya dulu di UPI nggak, saya ke ekonomi, ke perminyakan, ke mana-mana. Kalau bisa juga lintas apa namanya universitas betul. Dan saat itu kita ada namanya HIMAGI, Himpunan Mahasiswa di UPI Indonesia. Kita apa namanya berkolaborasi dengan UGM, dengan ITB, dengan Trisakti. Itu apa fungsinya? Apabila kita lulus, karena kita misalnya kerja di kantor, oh ini perlu saya waktu di UGM, ini, jadi apalagi korpsnya UPN sekarang udah dimana-mana kan sekarang udah pada apa namanya pejabat-pejabat dari UPN sekarang. Bener nih. Nggak sombong dikit. Ini berarti kan apa namanya untuk teman-teman Prada juga di UPN kan banyak nih organisasi-organisasi kemahasiswaan ya. Jadi nggak cuma yang kupu-kupu kuliah pulang, nggak harus kayak gitu kan? Iya dong. Jangan sampai kupu-kupu, kita harus tetap ikut berorganisasi juga. Tapi dulu ikut organisasi juga nggak? Ikut. Ikut apa dulu? Saya dulu ikut dua. Yang pertama itu di audio visual komunikasi. Maaf, kom kita sebelahan. Saya ikut di radio. Jadi sebelahan kan radio. Kres FM benar. Sama UMKM saya pak bola. Oke. Sesuai dengan bodinya lah. Berarti dulu Mas juga ikut ini organisasi kemahasiswaan juga? Iya, saya dulu bandel lah dulu kan namanya kuliah kan 300 orang ya. Kadang-kadang dulu nggak ada AC, Dulu kan di Babar Sari itu dosennya datang tuh di depan kan bawa overhead projector nih. Begitu absen kita lompat dari belakang nih Mbak, ada jendela lompat keluar. Karena penuh banget. Tapi kalau nggak bandel juga nggak temennya nggak banyak. Iya. Saya emang himbau ya teman-teman atau nanti teman-teman apa adik-adik ini ya bergaul lah. Jadi kalau jadi pengusaha juga kayak Mas Yudi temennya banyak. Terus saya kalau jadi misalnya pegawai pemerintah juga temennya banyak. Kalau jadi dosen juga jangan kaku-kaku. Betul. Jadi, harus tetap gaul, beda dosen dulu sama zaman sekarang harus beda ya. Harus gaul lah. Kita itu harus bersosialisasi. Oke. Nah, Yud, kalau menurut kamu sendiri nih sebagai generasi muda juga tantangan terbesar yang memang harus dihadapi seperti apa sih? Karena beda profesi itu tantangannya juga pasti berbeda kan? Iya, sebenarnya sih saya sih patut sangat bersyukur kuliah di UPN. Pertama memang secara mental itu dibentuk banget lah. Iya, UPN itu aja, itu yang paling pertama. Yang kedua, dibandingin dengan kampus-kampus yang lain yang secara akademik itu kita sama, tapi secara praktek di lapangan itu kita nomor satu. Kenapa saya bilang gini? Karena pada waktu saya tes di media itu, saya itu disandingin dengan beberapa kampus besar lah di Jogja gitu ya, sama. Dan yang dipilih itu saya, UPN ini bener adanya bahwa secara mental, secara kita komunit gitu. Itu dapat gitu, tapi balik lagi secara personality-nya gitu. Kita mau berjaring enggak gitu, makanya saya kan ketemu Mas Chris ini mau ngobrol-ngobrol nih, habis nih gitu. jadi yang paling penting sih mentalnya Mbak. Nah, terus yang berikutnya sebenarnya itu jangan malu untuk berproses. Karena kita hidup di sekarang ini kan cukup banyak ya, challenge-nya cukup banyak. Nah, tapi harapannya itu jangan terlalu berharap yang besar-besar banget. Cuma kita berproses aja, kita ikutin tuh trennya kemana, ikutinnya kemana. Kalau sudut pandang dari untuk bisnis sih, kurang lebih sih kayak gitu sih. Oke, tapi kan kadang nih, kalau untuk yang baru aja nyemplung di dunia bisnis, kadang ada ketakutan juga, aduh nanti gimana kalau misalnya rugi, kalau bangkrut, kayak gitu, gimana kita menggaji karyawan, padahal kita belas gak ada uang, gak ada apa ya, background sama sekali misalnya di dunia bisnis. Kalau dari kamu sendiri seperti apa nih? Secara pribadi dan secara alma mater, kita bilangnya Tommy Baja. Saya cukup sangat bersyukur punya teman-teman lingkungan UPN. Secara mental itu lebih gas-gasan, Mbak. Bahasanya itu gini. Kalau mungkin teman-teman kampus yang lain itu kita teori, kita harus gini, kita harus gini. Tapi secara kita tuh, misalnya kita develop nih, kita meeting, besok paginya sudah dieksekuti. Di create lah, langsung digas gitu. Jadi secara untuk teman-teman muda yang diangkatan saya ataupun diangkatnya Mas Rulit itu, didikannya kita itu tuh mental untuk eksekusinya itu nomor satu menurut saya pribadi. Mental baja lagi. Mental baja tadi. Jadi kita tuh lebih bahasa Jawanya pikir carry deh, pikirnya belakangan aja dulu. Yang penting kita jalan dulu. Jalan dulu. Seketika ada rintangan, ya baru kita hadapin deh. Lebih bagusnya sih kayak gitu. Tapi sempat nggak ada rasa takut gitu? Kalau takut sih pasti karena ada. Oke.
penolakannya itu bukan dari diri sendiri, malah dari orang tua sebenarnya. Oh, okay. Karena kan memang kita diharusin dibentuk, dikrit itu untuk jadi seperti ini gitu. Mm-hmm. Tapi ya saya pengennya dengan jalur saya seperti ini. Okay. Gitu. Bahkan malah justru ini ya, karena mungkin dulunya sempat agak ditentang dan akhirnya menjadi sebuah pembuktian ini loh, saya bisa sukses seperti sekarang ini. Jadi lebih dikasih waktu sih, challenge sama orang tua, dikasih waktu 1 tahun. Okay. Bisa nggak kamu benar-benar sesuai dengan passionmu atau pilihanmu? Ketika tidak sesuai, ya kamu nurutlah. Intinya itu harus sama orang tua. Oke, okay, tanggung jawab lah ya pastinya. Lah itu, saya bingung ini Mbak Tika. Gimana? Tika aja jangan Mbak Roma, anakku aja. Ini sih, saya setuju sama Yudi tadi. Jadi, bahwa kita tuh di tempa itu luar biasa. Cuma memang teman-teman apa namanya alumni kita yang apa di oil and gas ya, karena di oil and gas itu percaya dirinya kurang, tapi begitu dia dikasih kepercayaan, benar, itu dia luar biasa. Kampus-kampus lain yang sudah itu kalah dari kualitasnya. Jadi contoh nih misalnya salah satu perusahaan minyak ya kan mengusulkan menjadi GM, general manager, kan nomor satu di situ. Nah, kan calon nggak cuma satu, ada alumni ini, begitu alumni UPN pertama kali itu. Kayak orang Jawa, orang juga ya, terus gaji berapa? Seberapa aja dari kampus lain, kalau nggak segini nggak. Padahal begitu dia jabat, nggak kalah sama UPN, toh UPN. Oh, jadi tolong yang prada-prada itu nanti harus yang jelas kualitas kita tuh sudah luar biasa. Iya. Dan sekarang kan yang dapat di, sekarang di lingkungan di oil and gas banyak orang UPN. Orang UPN ya, benar. Di SK Kamigas ada 2 loh, dari 6 pimpinan, 2 dari UPN, 1 perminyakan, 1 geologi. Waduh, keren, luar biasa ya. Iya, berarti memang harus percaya diri nih ya, percaya diri. Kualitasnya udah terbukti UPN gitu loh, banyak banget yang pengen masuk ke UPN. Dan prada-prada di sini adalah orang-orang yang terpilih loh, untuk bisa cerdas, benar-benar banget. Eh, Mas Ulis, Yudi, kalau ngomong-ngomong tentang dosen nih, masih inget nggak dosen paling favoritnya ini siapa? Siapa ya? Siapa nih? Atau mungkin juga apa ya? Ya, yang siapa? Membantu saya. Yang membantu banget nih. Ada 2. Yang pertama Ibu Retno. Ibu Retno, iya. Kedua itu Ibu Siti Fatona. Jadi dua beliau itu yang menolong saya pada waktu Bu, duit saya tinggal nggak banyak. Intinya kalau saya tidak lulus tahun ini, saya harus bayar SPP tahun depan. Boleh nggak magang saya itu digabung? Jadi magang? Magang sama skripsi. Saya jalan bareng, ya, bareng gua. Job training pada waktu itu, gitu. Ya beliau itu yang membantu saya untuk lulus cepat. Itu sih. Okay. Yang sampai Mas ingat enggak nih? Kalau saya itu, Mas Ulis. Saya itu dosen UPN-nya kan dulu dengan ITB kan. Kalau UPN itu ya Insinyur Ahmad Rodi sama Pak Suroso. Tapi yang menginspirasi saya itu pada saat saya kuliah lapangan di Bayat, saya sebagai salah satu yang terbaik lah di antara punya lapangan itu sama Bu Sari, Mbak Sari Bahagiati, kas rektor. Beliau, kalau kamu juara nanti saya traktir makan sate di Ketanda. Zaman dulu 85 makan sate itu kan luar biasa. Kalau biasa makan nasi kucing kan, traktirlah sama Mbak Sari. Saya waktu bertiga, saya Pak Sujarwanto, sekarang kepala dinas SDM provinsi. Okay. Nah, sama satunya lagi si rezeki sekarang ada di mana, di Abu Dhabi. Dia sebagai, jadi 3 orang ini diterakhir sama Bu Sari. Terus kalau nggak salah dikasih uang Rp5.000 sama Mbak Sari. Waduh, lumayan ya. Dan akhirnya menjadi orang-orang hebat di sini ya. Oke, ada nggak mungkin nih dari Mas Ulis ataupun juga Yudi pengalaman yang sampai sekarang tidak bisa terlupakan, entah itu di kampus ataupun juga dari segi pekerjaan nih? Kalau saya 2 ya, kampus itu pada saat saya dengan teman-teman geologi itu dulu kan kalau dari Bandung kan ada kadang kuliah minggu gitu kan, hari minggu gitu. Kita ngumpulin di situ, terus akhirnya dulu zaman ada kampanye partai politik kan. Waduh. Kita ngumpulin kan, sudah dipanggil Pak Rektor, dipercayakan nggak boleh UPN itu. Itu satu, yang agak aneh juga. Kita zaman dulu ada sekaten. Oh, sekaten iya. Benar. Dulu ada dangdut di situ. Nah, kita ini geologi semua ini, yuk kita nonton dangdut yuk gitu. Kalau nonton dangdut itu kan otomatis kalau tiketnya 1 kita masuk duluan, kalau udah selesai show-nya kan kita keluar. Kita beli 2 atau 3 tiket. Gitu kan disuruh keluar, kita pengen di depan. Kenapa? Karena bisa ngelihat tiketnya. Terus enggak enaknya diumumin itu sama MC-nya tuh kan seluruh alun-alun tuh dengar selamat datang mahasiswa teknik geologi UPN Veteran dengan salah satu dosen kita. Astaga, dipanggil lagi Pak. Gitu. Terus kalau pekerjaan, ada saya pernah sudah kerja nih, mau kerja sama dengan UPN nih,
dengan salah satu dosen lah, nggak enak saya sebutin dosen perminyakan lah. Yeah. Nah, saat itu kita dapat kerjaan nih besar nih dari namanya dulu PGN. PGN itu apa, gas negara. Gas negara, ya. Gas negara, kita dapat ngebor nih di seluruh itu. Nah, akhirnya kita ngasih kerjaan, UPN yang ngasih kerjaan. Yeah. Saya otomatis harus punya modal dong. Yang dia kerjaan, saya bilang teman saya, dia satu angkatan kan. Kita nggak punya duit, ya udah kita ngadain kendaraan dinasnya jemputan kantor Lemigas pada saat itu kan. Jadi dua bis itu kita gadein, BPKP ini ditahan di bank, salah satu bank swasta. Duitnya itu untuk modal ini proyeknya UPN sama kita lah. Okay. Begitu itu ngebor di situ, ternyata tagihan dari rekayasa industri itu molor sampai sebulan dua bulan. Otomatis nggak bisa bayar cicilan kan, itu yang namanya bank swasta di Jakarta itu nagih kita mau narik dua bis itu. Terus kalau akhirnya? Dua bis itu satu bis kalau nggak salah 30 seat kan, kalau dua bis kan 60, itu jemputan Cililitan sama jemputan di Cirebon. Kalau sampai bisnya itu disita, mampus lah UPN sama saya, waduh gimana, akhirnya pinjam rentenir. Okay. Pinjam rentenir sebulan 2% kalau nggak salah bunganya? Iya, tapi akhirnya juga sukses. Okay. UPN juga sukses. Saya akhirnya juga ya ikut-ikutan harus ada pengorbanannya juga ya Mas ya. Tapi alhamdulillah proyeknya lancar ya. Lancar. Malah dapat sisa untuk saya beli rumah dari situ. Terus beli rumah. Nah, kalau kamu apa nih Yud? Kalau dari kampus sebenarnya saya itu terima kasih sama KSM. KSM itu kan di Avicom dulu ya kan, di Avicom. Jadi memang pada waktu itu tuh kita tuh dituntut membuat film sendiri, modal sendiri, cari sendiri. Jadi memang kita tuh kemana-mana tuh ya bawa proposal, kita nyari sponsor sendiri. Itu kan jadi mental banget sih, Mbak Mas. Jadi dapat banget secara buat aksinya itu dapatkan itu. Cuma kalau untuk kesannya itu kan karena saya itu di 2009 ilmu komunikasi pada waktu itu tuh kalau kemana-mana orang tuh selalu rame, 20-30 orang tuh kemana-mana tuh rame, dan sampai sekarang pun grupnya itu masih ada, masih aktif kita. Satu angkatan itu masih aktif dan kita selalu komunikasi informasi apapun, baik itu secara ruangan kerja dan teman-temannya lah gitu. Nah tapi kalau untuk saya pernah membawa nama besar UPN itu ke luar sebenarnya, walaupun nggak di cuma saya ada kebanggaan tersendiri pada waktu saya diwawancarai eksklusif oleh CNBC Indonesia. Jadi di acara Investam 1 jam ngobrol, oh, kamu dari mana? Saya dari Universitas Pembangunan Nasional. Oh, kampus yang veteran itu ya? Oh iya, jadi sudah tahu. Karena pada waktu saya kuliah itu kan kita kan saya itu transisi dari swasta ke negeri. Iya, betul. Saya ijazahnya swasta, mungkin teman-teman perada sekarang kan nanti negeri, ya. Betul. Jadi kan itu ada perubahan transisi lah. Cuma secara mental itu oh ada yang tahu rupanya, dan tahunnya itu tahu oh keren itu. Yang paling dinotis jelas perminyakan sama geologi. Wah, itu keren tuh, banyak tuh. Oh, ada perlu raya di tambang. Pak Kutas Kujut. Kita juga nggak kalah keren ya. Oh, iya. Nah, Mas saya dari mana? Saya dari komunikasi. Oh, keren-keren ya anak komunikasi. Jadi, ya saya dengan background di komunikasi itu saya ingin, ayo dong komunikasi juga bisa. Bener, gitu. Pada walaupun yang di tahu di Indonesia itu tetap perminyakan sama geologi itu udah dari dulu sih. Remak kayak gitu. Apa namanya, selama perjalanan ini siapa sih orang yang sangat mendukung kamu? Yang mendukung saya? Selain orang tua? Yang jadi istri saya sekarang, pacar saya. Saya kenal, pacar saya 7 tahun, saya pacaran 7 tahun. Saya waktu kenal beliau itu pada waktu tapi saya kerja. 7 tahun udah kayak mau kredit rumah aja, rumah. Tapi akhirnya jadi juga kan? Jadi juga, di tahun 8 saya nikah. Jadi saya kerja, saya dulu kerja di salah satu coffee shop. Mas di Jogja, saya jadi waitersnya. Itu dibayar 15.000 per 6 jam pada waktu itu beneran. Nah. Coffee shopnya masih ada sekarang. Di jalan jadi itu waktu kuliah. Waktu kuliah. Jadi teman-teman juga buat perada juga nih. Kalau kuliah jangan malu untuk kerja apapun. Harus. Jadi ketemunya dia customernya, saya pelayannya. Oke. Jadi ketemunya di situ. Kayak FTV gitu dong. Tadi waktu aku ngantri itu cantik nggak ya dia? Ya aku udah punya anak. Jadi gitu, jadi kenalnya dari situ. Jadi yang support dari dulu sampai sekarang tuh beliau yang hadir. Sebagai keluarga. Sama teman-teman sih banyak. Teman-teman UPN lah apalagi. Kalau maksudnya siapa nih Mas? Kalau dia pacaran 7 tahun. Saya dari SMA kelas 2
lulus sama-sama dari salah satu SMA di Jogja, masuk UPN bareng juga? Bareng juga, pacar saya dan sekarang istri saya, anak saya juga sekarang masuk UPN. Waduh. Nah, itu pacarannya dia 7 tahun, mungkin saya 2 kali lipat. Baru saya lihat itu. Oke, nah Mas, ini kan kayaknya udah jam segini ya, jadi kan mau, masih ngobrolin tentang bisnis kan? Iya. Saya juga mau ada siaran jeruk dulu nih. Oke. Okay. Ada nggak mungkin pesan-pesannya buat perada-perada biar mereka tuh lebih semangat juga dan juga berani yang untuk udah dulu, yang tantangan yang zaman baru ini? Buat teman-teman perada baru, sebenarnya itu kalian beruntung masuk di UPN. Secara mental nanti pasti kalian dapat, secara relasi berjejaring itu luar biasa besarnya, apalagi sekarang negeri kita udah bagus banget, fasilitas sudah sangat mendukung banget ya, zaman nggak ada AC sekarang udah AC, sekarang lebih bagus juga gitu. Kuliah jangan hanya kuliah, pesan saya tetap KSM diikutin, semuanya diikutin, yang paling penting itu berproses. Jadi harapannya kalau bisa lulusnya jangan lama-lama, benar-benar dimaksimalin duit orang tuanya, jadi setelah itu nanti kita ketemu di dunia yang sebenarnya. Waduh. Baik. Nanti akan gitu apa namanya ketemu di sekolah kehidupan ya. Sekolah kehidupan. Mas, apa nih Mas? Kalau saya buat calon-calon pada, calon-calon pemimpin masa depan, yang pertama kita kan juga adik-adik ini kan sudah cerdas nih. Selain cerdas, adik-adik harus satu apa namanya berinteraksi lah sama Mas Budi tadi. Jadi kalau bisa juga, kalau bisa jadi asisten juga. Siapa tahu di asisten itu ada adik kelas kita yang mungkin setelah di dunia nyata tadi jadi pejabat ini kan bisa jadi untuk networking di situ. Jadi selain kerja cerdas, ya kita harus menjalin hubungan komunikasi dengan semuanya. Okay. Saya rasa itu. Ya. Aduh, makasih banget ya, okay. Mas Ulis, Mas Uli juga. Ini sering TV soalnya. Iya. Apa kabar? Iya dong. Ya pokoknya buat teman-teman peradanya yang pasti jangan takut lah nanti di dunia nyatanya itu bakal seperti apa, artinya di dunia kerja. Yang pasti optimalkan apa yang ada sekarang. Kalau misalnya kuliah, ya kuliah yang benar. Kalau nakal-nakal dikit ya boleh nggak sih? Boleh, saya boleh. Saya boleh. Makanya bergaul yang dolan saya kan dong. Kayaknya kita ketemuan lagi deh, rencananya mau di mana nih? Iya, yang pokoknya banyak tempat yang enak lah. Aku ini dulu ya, pamit dulu. Makasih banget, silahkan ngobrol-ngobrol. Makasih banget, nanti kita ketemu di lain kesempatan. Oke. Aku pamit dulu ya, terima kasih banget ya.